guys, terima kasih buat kalian udah klik video ini. Selamat datang. Dan di video kali ini aku bakal nge-update pembaruan dari The Sims Freeplay, di mana updatean ini itu keluar kemarin ya, tanggal 17 November. Dan kalau nggak salah, updatean ini akan berakhir di tanggal 26 November. Jadi Simcast kedua satu ini, kalau aku lihat sih masih sangkut paut sama Simcast ke-20 yang kemarin kita udah jalanin, dimana kemarin itu tentang Halloween dan sekarang itu tentang Thanksgiving Countdown ya. Jadi masih sangkut paut sama fall atau musim gugur kayak gitu. Dan sekarang aku pengen lihat apa aja yang bakal kita dapetin di Simcast Season 21 ini ya. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, aku udah nyelesain dari tanggal 17 itu. Ini udah beberapa aku udah selesain. Dan aku tinggal satu lagi buat unlocknya besok. Dan aku bakal dapat grand prize. Dan aku bakal selesai ngerjain Simcast ke-21 ini ya. Sekarang kita lihat dulu dari episode pertama kita dapat apa aja di sini. Nah, untuk episode pertama ini kita dapat spin kayak yang ini, kayak gini. Spin muter-muter gitu ya. Kita bakal dapat apa gitu. Nah, untuk yang episode 2 ini kita dapat dua pintu. Ada White Thanksgiving Door, terus ada Cream Thanksgiving Door. Nah, selanjutnya di episode 2 kita juga dapat Gold Fall Basket. Ini ada warna gold and rose gold. Selanjutnya kita dapat Gold Fall Lantern. Ini ada warna gold dan brass ya. Gak jauh sih warnanya, kayak rose gold gitu sih ya warnanya. Terus terakhir kita dapat Gold Fine Cone Jars. Ini tuh kita dapat warna brown and gold ya. Itu untuk di episode kedua. Nah, kalau episode 3 kita dapat spin lagi, episode 4 sama. Nah, untuk episode 5 kita dapat Farfel Leaf File. Ini ada warna farfel and brown. Terus kita juga dapat Farfel Maple Tree. Pohon maple ya. Ini ada warna brown and farfel juga. Selanjutnya kita dapat dining chair. Ini kita dapat oak fall dan beach fall ya. Warna hitam dan warna putih. Nah, dan terus kita juga dapat mejanya. Mejanya tuh oak fall dining table. Ini ada beach fall dan oak fall ya. Nah, selanjutnya di episode 6 kita dapat spin lagi. Dan untuk yang terakhir kita dapat grand prize. Nah, untuk grand prize kita dapat ini fire flash, itu ada warna cream and white. Terus kita juga dapat new hair, ini rambut terbaru buat sim dewasa ya, sim perempuan yang dewasa. Ini tuh ada kurang lebih ada 9 warna. Warna yang berbeda-beda kayak gini. Nah, di rambutnya ini pakai bandana warna pink sih, semua sama ya bandananya pink. Nah, terus juga kita di sini dapat dress for guest. Ini kita dapat warna cream. Terus ada warna merah. Ini warna rainbow and warna apa ya ini? Ini ke hijau apa biru gitu ya warnanya. Terus kita juga dapat ini buat yang cowoknya, sim cowok yang dewasanya sama ya kayak jas gitu. Karena musim gugur itu udah masuk musim dingin ya. Terus ada jasnya tuh warna-warnanya lumayan kece-kece ya. Kebanyakan sih kotak-kotak gitu. Nah, untuk cowoknya kita dapat sepatu terpisah kayak gini. Ada warna white, black, brown, and blue. Karena kalau ceweknya kita nggak dapat sepatu terpisah gini karena ceweknya udah sepaket ya sama bajunya kayak gitu. Nah, aku udah lihat satu-satu barang yang kita dapetin di Simcast ke-21 ini. Nanti kalau misalnya udah selesai aku mengerjakan tasnya, nanti aku bakal review satu-satu dan aku bakal lihat barang-barang apa dan kegunaannya untuk apa. Pokoknya tungguin aja.
Oke guys, akhirnya aku udah selesaiin Simcast season ke-21 ini. Dan sekarang aku udah ambil grand prize-nya, udah ambil reward-nya semua, udah selesai. Dan ini aku udah simpen reward-reward yang kita dapetin di Thanksgiving Countdown ini. Jadi sekarang kita lihat satu-satu. Aku bakal mulai dari ini ya, dari pintu yang kita dapetin. Ini ada warna cream and white. Nah, ini tampak dalamnya. Aku nggak tahu depannya yang mana, tapi aku pengen yang ada hiasannya tuh di dalam gitu. Jadi kalau misalnya dari dalam tuh kelihatannya kayak gini. Nah, kalau dari luar kelihatannya kayak gini. Ini yang warna putih ya, white. Dan ini yang warna cream. Nah, selanjutnya kita juga dapat lampu. Lampu ini bisa di dalam atau di luar ya. Nah, ini kita dapat warna brass and gold. Nah, ini yang brassnya. Dan ini yang gold. Kalau yang brass itu lebih ke rose gold sih ya, kelihatannya warnanya, dari warnanya gitu. Nah, ini penampakan malamnya. Jadi lampunya tuh cuman menerangi daerah lampunya aja gitu ya. Oke, selanjutnya sekarang kita dapat fireflies. Ini ada dua warna, ada warna putih dan warna brown ya. Bentukannya kayak gini. Tapi kalau misalnya diinteraksi sama Sims-nya, itu sama aja ya kayak fireflies lainnya. Nah, sekarang selanjutnya kita punya dua warna meja makan atau dining table. Ini ada warna black and white, cuman sebenarnya warnanya itu beach fold dan oak fold ya. Cuman aku bilangnya black and white aja. Nah, selanjutnya juga ini ada semacam pajangan gitu. Nah, ini nggak bisa diinteraksi, cuman kayak gini aja ya pajangannya. Ini ada warna brown and gold ya. Selanjutnya juga kita dapat bunga gini, gantung ya, bunga digantung. Ini tuh ada warna, ini yang rose gold. Nah, kalau ini yang warna gold ya. Kalau gold itu lebih ke warna putih ya masuknya. Nah, sekarang untuk outdoornya kita dapat dua pohon, pohon maple gitu. Ada warna brown and purple. Tapi kalau kita lihat tuh warnanya lebih ke orange ya, dan lebih ke pink gitu. Nah, kita juga dapat tumpukan sampah dari gugurnya pohon maple ini. Dimana di sini namanya brown leaf pile. Dan ini purple leaf pile ya. Sekarang kita coba interaksi apa yang Sims-nya lakukan. Oh, jadi Sims-nya kayak ngebersihin taman gitu dari daun-daunan. Mereka tuh sapu-sapu gitu. Biasanya kan kalau udah dikumpulin gini, biasanya dibakar ya daunnya. Nah, aku juga udah pakein Sims-nya baju yang kita dapetin. Ini aku yang cewek, aku pakein warna merah. Dan yang cowok aku pakein warna krem ya, lebih ke krem ya. Dan rambutnya yang cewek juga udah aku pakein. Ini aku pakai rambut tuh yang warnanya brown. Kayak gini ya rambutnya. Oke guys, segitu dulu aja video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena aku bakal bikin video-video menarik lainnya. Pokoknya thank you banget. And see you next video. Bye-bye.